ke Semarang. Ke Semarang Garuda ya. Iya Garuda. Mas boleh tanya mas, misalnya kita swab tanggal satu ya, kan hasilnya keluarnya tanggal 2 ya, itu dihitungnya tanggal satu atau tanggal 2 ya berlakunya? Kalau kita sih di sini tanggal 2 Oh tanggal 2 nya berarti? Keluarnya. Keluarnya ya? Nah tapi tergantung oh, dari kebijakan bandara di sananya. Oh kebijakannya. Masing-masing petugas EHC di nah. bandaranya. Ya? terus kalau untuk ke Kalimantan ke Pontianak ya itu dari ini tanggal kami bisa datang ke yang... Oh kalau harus terdaftar juga di aplikasi ya, AHC peraturannya. ya? peraturannya siap. kalau siap kecuali ke Pontianak itu dari tanggal keluar oh tanggal keluarnya ya, Iya. eh kalau yang ke Pontianak pas Tengah, diambil sampel diambil sampel siap ini juga ya. harus wajib PCR ya iya harus wajib PCR ha. ke mana tadi? Semarang saya sih sebelah sih, maaf dulu ya karena saya standby kan di Pargo Terima kasih mas. Ya. Jika sudah validasi, kita lanjut uh, check in. Kalau bawa bagasi, check innya ke konter maskapainya. Kalau tidak bawa bagasi, boleh dengan menggunakan mesin mandiri nah itu kontor konternya nanti di ada di lampu lcd nya ada jelasnya itu maskapai apa oke saya lanjut lagi ini terkait masa berlaku swab PCR. Apakah diambil dari saat sampel diambil atau tanggal keluar suratnya? Kalau tadi saya di video saya tanya ke petugas EHC-nya itu e, di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta itu dihitung mulai surat keluar. Jadi bukan saat diambil sampelnya. Mulai surat keluar ya. Tapi untuk tujuan ke Pontianak itu saat pengambilan sampel, kalau tujuannya untuk ke Pontianak Kalimantan Barat itu dihitung saat pengambilan sampelnya. Dan ini menurut petugas uh, yang validasi surat uh, bebas COVID, tergantung lagi ke petugas validasi di bandara masing-masing. Itu kesimpulannya. Dan ini ada sedikit tambahan. Kebetulan saya eh, WA customer service Garuda Indonesia di Senayan City. Ini saya tanya, eh, untuk selama PPKM ini, swab PCR dihitung saat tanggal sampel diambil atau tanggal hasil keluarnya. Ini ke, alhamdulillah dijawab, e, menurut dari customer service Garuda Indonesia di Senayan City, terhitung dari pengambilan tes. Oke, jadi teman-teman di sini, kalau menurut maskapai Garuda, customer service-nya terhitung dari pengambilan tes ini yang di Senayan City. Kemudian saya tunya, tanya juga yang Garuda di Kota Kasablanca, ini sama saya tanya untuk PPKM ini swab PCR dihitung saat tanggal sampel diambil atau tanggal saat hasilnya keluar. Oke. Okay. Sama ini masa berlakunya 2 kali 24 jam dari pengambilan sampel. Kalau dari Garuda Indonesia ini dari customer service-nya dari dua tempat saya tanya, mereka sama uh, perhitungan untuk swab PCR selama PPKM ini diambil atau dihitung saat sampel diambil. Oke, entah sama akan sama setelah tanggal 20 atau tidak. Saya kurang tahu nanti akan saya coba tanyakan kembali. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi Silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang penting. Semua sehat, terima kasih.